Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat ya. Jumpa lagi dengan kami, Evita Vlog, channel yang membahas tentang review makanan, traveling, hangout, dan lain-lain. Juga mengunjungi tempat-tempat yang pasti menjadi favorit kalian. Saat ini Bogor sudah menjadi salah satu pilihan favorit bagi penduduk sekitaran Jakarta. Mungkin juga karena jarak Bogor-Jakarta tidak terlalu jauh ya bila dibandingkan dengan kota Bandung misalnya. Di Bogor, banyak tempat yang bisa dijadikan pilihan untuk berakhir pekan atau liburan bersama keluarga atau teman. Namun, bukan hanya itu saja, Bogor udaranya masih sejuk, banyak suasana yang masih alami, karena tempat yang masih terjaga dengan baik dan sampai dengan sampai saat ini. Contohnya, Kebun Raya dan Istana Bogor yang dibangun pada saat zaman kolonial Belanda. Namun tidak hanya itu, Bogor juga mempunyai banyak destinasi untuk kulineran dengan banyak pilihan baik itu local food ataupun non-local food. Salah satunya adalah daerah kuliner yang ada di Jalan Pajajaran Indah. Banyak resto yang cukup terkenal di daerah ini seperti Kenders, The Glass House, Kedai Soto Rahayu, Kopi Nako, Two Stories, Meja Restoran, dan lain-lain. Ada satu lagi restoran yang baru saja dibuka yang beralokasi tepat dengan berhadapan dengan Kopi Nako Resto dan meja restoran, yaitu Richie Garden. Oh ya, sebagai informasi, resto ini adalah cabang yang ketiga ya guys, sedang Richie Garden yang lain ada di daerah Sentul. Richie Garden yang ini bisa juga disebut sebagai pamer resto. Resto ini bergaya artistik modern dengan sentuhan monopoli warna putih dan hijau daun yang dominan. Saat masuk ke dalam resto, terasa sejuk karena memang seluruh ruang resto ini full ber-AC. Resto ini dibangun dengan dua lantai dengan susunan bangku dan meja yang rapih dan estetik. Sebagian besar ruang resto ini adalah indoor. Hanya terdapat satu ruangan semi outdoor dan satu ruangan outdoor yang ada di sebelah kiri pintu masuk utama resto. Oh ya guys, yang menarik resto ini punya sarana ruangan permainan ramah anak yang sejuk dan menjadikan suasana resto ini sangat homey dan pantas disebut sebagai family resto. Sudah gak sabar ya, yuk kita review tempat ini. See.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Kembali lagi nih channel Ekstak Vlog. Jadi aku sama Bapak ada di Richie Garden. Dan hari ini kita mau nge-review makanannya, yaitu ada nasi kuning. Saya pilih lontong sayur. Kita nasi goreng. Hari ini kita jalan-jalan ke daerah apa nih namanya, jalan apa sih, Pejajaran ya, Pejajaran Indah. Ini tempatnya Richie Garden itu ada di depan Nako ya, Nako Kopi. Sebelahnya apa sih Nako itu? Sebelah Nako tuh. Kawasan Rasa. Ya, Kawasan Rasa. Depan Kopi Nako juga, depan itu ya, Kawasan Rasa. Kita coba ya makanannya. Kita coba nasi kuningnya ya. Ada tempenya ini, ada telur, ada ayamnya. Kita nyobain dulu ya nasi kuningnya. Belum nasinya ya. Tempenya juga, kecapnya berasa banget. Ada telurnya ya. Cobain. Nasinya dikit. Dagingnya. Ini kayaknya agak asin. Enggak. Ini asin karena ada ikan terinya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi segitu aja untuk video hari ini. Dari makanan enak, tapi tadi ada yang keasinan. Di lontong sayurnya ya keasinan. Keasin, agak asin. Dan lontongnya agak keras. Yeah. Ini gorengnya enak. Ini enak banget. Kayaknya asinnya juga dari teriknya. Nasi kuningnya enak. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka video kali ini. Kalau kalian suka, please mau like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa ke subscribe ya guys, karena subscribe gratis. Halo guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.